Oh, itu jangan diberikan ulama-ulamaan. Berbintang langsung jalur tol Al-Quran hadis ini, masya Allah, hebat gati kan? Boleh kita langsung tidak melalui jalur itu, tapi dengan beberapa syarat jamaah. Pertama, pelunggu harus ngerti ilmu nahu. Kedua, ilmu sorof. Ketelu, ilmu balaghah. Ya, ilmu usul fikih, ilmu kawaidul fikih. Ya, hafizul Quran, ulumul Quran. Ngerti ulumul hadis, ngerti tarikh tasyrih, ngerti ijma' ulama. Ada sandik pendapat meniki laun menyalahi dengan pendapat ulama. Harus mengerti juga ijma' ulama dan ilmu-ilmu yang lain. Sekik dua ni kan dia tahu kan? Sila. Muk nikin din wa sekolah lembembe langsung jalur tol. Angan di angkat di ketuan pelinggim be sarian tebeng barang masak atau barang kata. Sarian no barang masak wa selesaikan, pire rukun sembayang wa selesai, pire pardu uduk 6 wa selesai. Ande di boyak langsung Al-Quran kan arah 6 ni dalam 4 dalam Al-Quran. Mun bilangan rombok niat kan tertib ni ke kan belu malik pengajin. Makanya tiang begetuan makin pelunggu jamaah sekalian rahimakumullah. Ngapal Quran niki wajib atau berembi hukum? Menghafal Quran. Hah? Tidak kan? Berarti kalau kita dihukumi wajib menghafal Quran, berarti lamun de ngafal Quran berarti dosa telah pun. Dosa telah pun. Ya, berarti cukup satu orang ngafal sudah selesai. Lagu lamun ngaji berajah ilmu niki wajib atau berembi hukum? Nah itu, apalagi kalau itu ilmu yang terkait dengan yang wajib, wajib kita tuntut. Itu bisa kita baca misalkan di dalam kitab Sittin al-Mas'alah. Kalau dia terkait dengan yang wajib, wajib dituntut. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara bersuci, ya, bagaimana cara mandi junub, berembintan zakat, bagaimana cara haji, bagaimana cara puasa, dan seterusnya. Sehingga wajib. Tapi kalau dia sunnah, maka sunnah juga untuk kita tuntut. Ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian, para pengunjung taman surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, akhin al-fadil al-ustadz Jumaili, dan yang saya hormati saudara saya niki dulu yang satu bangku sama beliau ini, Ustadz Muzakir niki. Dek semen lah kat tiang toko di atas kursi marah niki kelainida. Lagu yang tak suruh jadi temuin ki ya patih dan balik niki. Jadi tiang dengan Ustadz Muzakir niki dulu satu kelas dari satu meja niki. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan seluruh jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, kesehatan dan kesempatan sehingga alhamdulillah wa syukrulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahim dan dapat bertemu di majelis taman surga niki dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan niki seiring dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan karibaan bagi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tunas yang nginem sekedih nggih. Mataram di mat datang niki. Nginem soal. Ustaz sekedih baju. Nggih. Wah, beneng. Jamaah sekalian rahimakumullah.
Jadi tiang diminta untuk sekedar mengisi silaturahim di tiang pelunggu sami niki. Mau tiang bingung kemasih napi ya isi niki unin tiang bingung. Dan niki kan masih para alim sak mengelinsir ya penok dan niki kan lagu niki silaturahim silang ke? Jadi silaturahim. Maka tiang jauh kitab niki sekik dua telu empat lima. Mau sambil ya kebaca. Ha? Lah, dong maghrib tiang ngulik. Yang kaya bingung tiang sambil ya tiang baca niki napi teman je tiang ketuan baru Ustaz Jumeli nunasan napi ya tiang bahas unin. Ya napi-napi sudah unin. Kadang tuan guru Asrarul Haq bahas fikih, kadang sak lain unin kan. Lagu ye bahasa tiang niki lima taram ke? Agak lain anu bahasa niki. Ayo pada ke? Nah jadi tiang bingung mau napi ya tiang baca niki. Lagu mbisa arak atau baca ke? Ya. Ke napi ya terbaca niki. Nah jadi alhamdulillah wa syukrulillah tiang bau hadir silaturahim dari Mataram sampai niki. Ketepatan tadi di Mantang arak tu tiang begetuan, belangan tu jok desa durian, ini kanci supir niki. Warak si tiang seriuk potong pelinggih beredar ini. Nah, terus silat turut tiang ini tiang tatong sampai niki jarin baru. Jadi alhamdulillah. Arah hikmah tu jarin tersebar jarin kan. Lagu nde tau ngeles lamun nde jo kampus niki ustaz tiba-tiba anu niku nyebar dia tau niki unin dia tau ngajak itu ngaji lagu nde tamu je sekolah. Nah jadi alhamdulillah tiang tatong baru leman nike mantang nike sampai niki arak ibu-ibu kan bapak saling naparan berboncengan alhamdulillah sampai niki nggih. Jadi hampir sekitar satu jam lebih tiang dari Mataram ke sini alhamdulillah niki sebentar aran bu niki teboyak ilmu semenda aran. Kalau kita melihat dulu Imam Ahmad bin Hanbal itu dari Irak hanya mencari satu riwayat hadis sampai ke Yaman niki nggih sekik niki. Padahal Imam Ahmad waktu niku sudah orang besar, sudah menjadi apa namanya ulama besar, tapi mencari ilmu hanya sekik teboyak niki jauh gatin. Ya. Dari Irak ke Yaman. Lamun masih sejam jadi rapat sebenarnya. Ya. Lagu kadang-kadang kan abot masalah. Ini abot masalah. Nah, jadi kita menuntut ilmu niki jamaah sekalian rahimakumullah nggih. Fadilahnya sangat luar biasa. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kita hadir di majelis ilmu itu ya, itu lebih baik daripada kita salat 1000 rakaat. Coba bayangkan. Dan hadir duduk di majelis ilmu itu adalah lebih baik daripada kita menjenguk 1000 orang yang sakit. Dan hadir di majelis ilmu itu adalah lebih baik daripada kau menyaksikan dan mengantarkan 1000 jenazah ke pemakaman. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya, wa min qiraatil Qur'an ya Rasulullah, apakah juga kemudian hadir di majelis ilmu, duduk-duduk di majelis ilmu dengan pengajian itu lebih utama dari baca Qur'an? Apa jawab Nabi? Hal tanfa'ul Qur'an illa bil ilm. Apakah bisa kemudian bermanfaat Al-Qur'an itu tanpa ilmu? Ini luar biasanya ilmu. Oke? Okay? Makanya tiang begetuan makili pelunggu jamaah sekalian rahimakumullah. Ngapal Qur'an iki wajib atau berembi hukum? Menghafal Qur'an. Hah? Tidak kan? Berarti kalau kita dihukumi wajib menghafal Qur'an, berarti lamun ndek ngafal Qur'an berarti dosa telah pun. Dosa telah pun. Ya, berarti cukup satu orang ngafal sudah selesai. Lagu lamun ngaji berajah ilmu niki wajib atau berembi hukum? Nah itu. Apalagi kalau itu ilmu yang terkait dengan yang wajib, wajib kita tuntut. Itu bisa kita baca misalkan di dalam kitab Sittin al-Mas'alah. Kalau dia terkait dengan yang wajib, wajib dituntut. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara bersuci, ya. Bagaimana cara mandi junub, berminta zakat, bagaimana cara haji, bagaimana cara puasa, dan seterusnya. Sengan wajib. Tapi kalau dia sunnah, maka sunnah juga untuk kita tuntut.
Makanya kalau orang beramal tidak tanpa ilmu, itu bisa ditolak oleh Allah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi setiap amal yang tidak didasari ilmu ditolak dia. Yan mandi nin tahu tan cari mandi junub. Mau wuduk tidak benar cara wuduknya. Mau salat tidak benar cara salatnya. Ya. Coba silat. Berembin tan terima yan mupuk salah cara mupuk. Yan bekonceng salah cara bekonceng. Ya. Mandi di mana lelah bersih mandi murun pencok ronain legundin tahu cara. Ya. Duduk di masjid nyengken wah jengker keng tetapi tidak niat itikaf kan tidak ada dapat padilah apapun. Berarti penting kita mengaji. Makanya dalam sebuah riwayat saya baca di dalam kitab ini an Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abi Hurairah radhiyallahu an annahu marra bi suqil Madinah. Suatu ketika Abu Hurairah ini lewat di sebuah pasar di Madinah. Faqala kemudian Abu Hurairah berkata, ya ahlas suq, wahai orang-orang yang ada di dalam pasar, ma a'jazakum, apa yang membuat kalian lemah kan? Ya. Jadi Abu Hurairah lewat pada sebuah pasar, kemudian Abu Hurairah mengatakan sama orang-orang yang ada di dalam pasar, ma a'jazakum, apa yang membuat kalian lemah? Faqalu, maka kemudian mereka berkata, ma zaka ya Abu Hurairah, apa yang anda maksudkan bahwa kami ini lemah wahai Abu Hurairah? Itu nyeket terkuat niki, nyeket ngopong, nyeket munggu ini. Tapi mereka dikatakan lemah. Apa kata Abu Hurairah? Zaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksam katanya. Di situ ada harta warisan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibagi-bagi. Wa antum hahuna. Sedangkan kalian semua ada di dalam pasar ini. Ala tadhhabuna fatakhuduna nasibakum minhu, kata Abu Hurairah. Kenapa kalian tidak pergi kemudian mengambil harta warisan peninggalan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saran dengan cerita harta warisan dibagi jamaah nggih. Oh, dinara dengan di melet. Ini kepeng soal. Meruni sesenggak adunya duit. Wa mad duit sakit. Wa bid duit jadi gesit. Aun yang ceritain batur niki. Jadi dinara dengan di kelebat teben si kepeng. Andin tu bela kantor desa tu tumuman misal pembagian BLT jam siwa unen. Insya Allah jam pitu waktu badik tau. Badik ke niki kan? Yang kan berbadik. Ah, iya. Yeah. Saking cemoh dengan. Coba pahala sa ndek man nafiran sawah jelas ya tadai terak de jelo kiamat. Kadang-kadang muslu-slu entar. Ya. Coba ini aja dua rakaat salat fajar itu apa kata Rasulullah? Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dua rakaat fajar maksudnya qobliyah kenen ya padeun. Qobliyah nu ye salat fajar kena nara dengan umbung beda-bedaan. Sembahyang fajar julu ustaz, di mangka sembahyang aja qobliyah malik subuh. Nah. Ye penting tengaji niki. Ya, dua rakaat sendek iman subuh niki lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Berarti tiang pelunggum paling sugih menika. Lamu temu gawe. Ya. Sengaan mungkin din penggitan ye ampun selu kadang. Ya, coba anandin mara dunia tebeng sila saya jog Lombok Timur mangkim jam 4 ya tebagian mas pada-padan sekilo misal. Misal, insyaallah isa wah nika tau. Isa wah nika tau dekat. Padahal Rasulullah bilang bahwa dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah niki harta warisan niki ketika orang-orang ini dibilang oleh Abu Hurairah di sana ada harta warisan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibagi-bagi katanya. Faqalu, maka mereka semua berkata orang-orang yang di dalam pasar ini, aina huwa ya Abu Hurairah katanya. Lembi tahu untuk bagi harta warisan ini tunas ini. Mbi apa tu ni? Kalau kan cemoh lalu nak bagian harta warisan kan? Faqala, maka Abu Hurairah berkata, fil masjid, di masjid. Maka apa yang dilakukan orang-orang di sini?
Fakhoroju siro'an, maka semua orang-orang ini berhamburan keluar. Keluar dari pasar, sugul, leman, pekel, semua menuju ke masjid. Ya, tapi apa yang dilakukan? Wawakofa Abu Hurairah lahum hatta roja'un. Tapi Abu Hurairah menunggu mereka sampai mereka tulak malik. Waktu ketahuan pasti nak tulak pada sini. Jadi sugul selapuan barongarong leman peken, pergi semua berhamburan ke masjid, tapi Abu Hurairah menunggu dia sehingga mereka kembali lagi. Faqala lahum, maka kemudian Abu Hurairah berkata kepada mereka, malakum, berbe baru nah. Ini ditanya orang-orang yang tadi lari ke masjid itu ya. Faqalu, mereka berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, qad atana al-masjid, kami sudah datang ke masjid. Wah, datang juga masjid baru beriuk-riuk nih ki barongarong katanya. Fadakhalna falam nara fi syai'an yuksam. Kemudian kami masuk ke masjid, kami cari-cari di dalam. Lagu ni nara bayangan dengan berbagi-bagi yun. Lek sedimbih tahu ada bagi yun. Atas bawa apa pojok ini kan? Atau arah panitia. Ini tak tahu ini. Ya. Faqala lahum Abu Hurairah, maka kemudian Abu Hurairah berkata kepada mereka, apa kata Abu Hurairah? Wa ma ra'aitum fil masjid ahadan? Tidakkah kamu tadi melihat seorang pun di masjid katanya? Masa kamu tidak lihat seorang pun di masjid katanya? Abu Hurairah kepada mereka, qalu, mereka berkata, bala. Ya tentu Abu Hurairah, kami lihat orang-orang di masjid, tapi di situ ra'aina qauman yusalluna. Kami melihat orang-orang sedang sholat. Wa qauman yaqra'unal Qur'an. Di situ di masjid arak dengan baca Qur'an. Wa qauman yatadzakarunal halal wal haram. Di situ ada orang berbicara tentang halal dan haram. Yinyekeun ngaji marati yang pelunggu sami niki. Belajar ilmu fikih macam-macam kan? Kemudian berkata faqala lahum Abu Hurairah, waihakum. Bagaimana kalian ini waihakum itu? Andini itu terjemahan Nabi ini Ustaz ini batun mata menen kan. Nenek kasar, wahai hakum, ah kalian ini katanya. Ya, fadzalika mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah harta warisan peninggalan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara Abu Hurairah, maka kemudian Abu Hurairah mengisyarakan sebuah hadis, innal anbiya'a lam yuwarrithuna dinaron wala dirhaman, walakin waratsul ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham kepada kita. Tapi para nabi mewariskan ilmu. Inilah harta warisan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang fadilahnya sangat luar biasa. Duduknya kita di majelis ilmu ini, malaikat menurunkan sayapnya, makin lamun pas selesai ngaji tangkat sayap niki semalaikat meminta ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini, datangnya kita ke majelis ilmu ini sama dihitung dengan jihad fi sabilillah. Orang yang meninggal ketika dia mengaji kata Rasulullah, maka dia ini juga jaraknya dengan para nabi hanya satu derajat. Masya Allah. Maka jangan heran kalau para guru-guru kita walaupun sudah lingsir, rela dia buat halaqah. Padahal pada tahu doang niki. Tapi kan mengambil fadilah. Mengambil berkah. Ini keutamaan kita mengaji. Apalagi ngaji tentang masalah halal dan haram, penting niki. Ya, amun ngaji fikih masih berbeda tahun Ustaz. Nah, ini kan penuh nikah online, jual beli online, cerai online, rujuk online. Apa online ini dah? Berayaan online. Dedek nomor hari online aja. Harap berketuan berembi amun nikah online Ustaz, sah na pendek. Ya sah, asalkan malam pertama dia seterus online doang. Anak berembi download. Jadi den sah lamun merari online. Harus hadir di majelis akad. Nggih? Harus hadir di majelis akad. Lamun salain-lain ya ini online, misal besean online, WA, Messenger, ini doang masih nikah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, talak dengan menggunakan tulisan itu masuk kepada kinayah. Lamun dek berniat ja, dek jatuh. Lamun berniat ja, jatuh. Lalu segera nih dek niat kamu nak tulis kata sayang gitu kan. Berarti hanya nih wah ketahuan ke Allah Ta'ala. Tapi itu masuk kepada kata kinayah.
Nah, lagu samara niki kan harus ngaji jamaah. Tadi informasi tiang dengar dari Ustaz Jumeli niki setiap minggu ngaji, alhamdulillah luar biasa. Lamun tiang niki kan ngaji sehelo lah niki kan ge. Niki yang putih ketahunya kebahas niki. Masuk ke ngaji fikih 5 bab taharah sampai bab jinayat. Nah, jadi luar biasa kita mengaji niki ge. Semua ikan di lautan memohonkan kita ampun. Coba berapa ikan di lautan? Pelinggi mendoa ngande miat undang tuan guru Ustaz Kiai belik modal. Ya, belik modal. Paling berundang ada satu saya dulang pire tae. Ya. Tapi ini kalau kita hadir ngaji berapa juta binatang di lautan itu yang memohonkan kita ampun kepada Allah. Coba. Luar biasa kan? Walaupun pelunggu paham maupun dek paham. Datang masih ngandor tidak masih bade mau pahala. Apalagi ini apa hal? Nggih? Nah, niki padilah kita menuntut ilmu. Oleh karena itu maka orang yang punya ilmu pun kita muliakan. Napi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis. Ini bisa kita lihat misalkan kalau tidak khilaf dalam kitab Nasahihul Ibad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahana khamsatan khosiro khamsatan." Siapa yang menyepelekan lima hal maka dia akan rugi lima hal. Sai-sai sak sepelean remehan lima dengan pasti dia akan rugi lima hal kata Nabi. Siapa yang pertama? Man istakhaffa bil ulama khasirad din. Siapa yang menyepelekan meremehkan ulama pasti rugi agamanya. Kenapa dia rugi agamanya? Karena al ulama ini adalah ma'danus syariah kata Imam An-Nawawi. Bahwa ulama ini perbendaharaan syariat itu sendiri. Berbin dan tidak tahu carat sembahyang, carat ngulu, carat puasa, carat haji, carat zakat, lamun di begetuan di ulama. Bagaimana caranya? Ulama ini. Dan ulama ini adalah pewaris para nabi. Makanya siapa yang meremehkan, menyepelekan ulama, rugi agamanya. Itu tahu sembahyang ini kan karena gurun kan? Lagu makinlah musik pentes-pentes. Nah kan, wah oh, itu jadi perikadu ulama-ulamaan. Berbeda langsung jalur tol Al-Quran Hadis ini. Masya Allah. Hebat gati kan? Boleh kita langsung tidak melalui jalur itu. Tapi dengan beberapa syarat jamaah. Pertama, pelunggu harus ngerti ilmu nahu. Kedua, ilmu sorof. Ketelu, ilmu balagoh. Ya, ilmu usul fikih. Ilmu kawaidul fikih, hafal Quran. Ya, hafizul Quran, ulumul Quran, ngerti ulumul hadis, ngerti tarikh tasyri, ngerti ijma' ulama. Ada sandik pendapat meniki laun menyalahi dengan pendapat ulama. Harus mengerti juga ijma' ulama dan ilmu-ilmu yang lain. Sekik doa nikin dia tahu kan? Sila. Muk nikin din wah sekolah lembembe langsung jalur tol. Angan diangkat di ketuan pelinggim biasa sarian tebeng barang masak atau barang kata sarian no barang masak wa selesaikan piru rukun sembahyang wa selesin piru pardu uduk 6 wa selesin andi diboyak langsung Al-Quran kan arah 6 ini dalam 4 dalam Al-Quran membilangan rombok niat kan citertip ni ke kan belu malik pengajin tu. Kamera ni ke piru sabatalan sembahyang coba buka hadis halaman piru kira-kira menyongklak batal na pendek amun ngeraik batal na pendek andin sekenuan na ngeruit batal na pendek sekenuan kena ngerti aneh hadis nomor pira coba buai ke antiang kena sehingga Arab berketuan marani ke ustaz mungkin napi anu no no namun subuh di ini engkah lamun kaya anteh sampai selesai aruhan dong waktu syuruk kunin batal na pendek lamun sembahyang kunin endek na batal kunin saya unin ulama namun boyan diri hadis ndek ketahun be juga tahun akhirnya persuruh ulama nggih saya ingat sebagian bergerak niki kentok biwih tu bergerak kan iman temaran niki kan kecuali meranikin kan batal no. Alaun dengan ngaji pikir le tuan guru salahin niki. Dia niki kan sehelo niki. Biji-biji gelek kia mulai, biji gelek makin angkah niki.
Ya, punya bingung perkenalan ini. Nah, jadi niki nggih, siapa yang meremehkan ulama maka rugi agamanya. Jangan remehkan ulama. Ya. Khasiruddin. Yang kedua siapa kata Rasulullah? Wa man istakhaffa bil umara khasiruddunya. Siapa yang menyepelekan pemerintah maka dia rugi dunianya. Ya pemerintah din saduk situ. Burung tanda tangan proposal. Menungunin tebarak benar dia ini khasirat dunia. Rugi dunianya karena siapa? Karena pemerintah inilah yang mengatur aturan dunia ini di tangannya. Selesai. Lamun itu tuan guru kiai misal ceramah menutup tentang apa, tentang maksiat dan sebagainya sulit lagu amun apa orang yang punya kekuasaan tantangan selesai sudah nih. Nah, penting juga itu kan? Khosirat dunia. Yang ketiga siapa? Wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi. Siapa yang menyepelekan tetangganya maka rugi dia dari manfaatnya. Kita ndak akur sama tetangga. Masa dengan salik batur durian ya bantu itu salik matara. Jauh lalu. Niki doang mau sejam datang niki pasti tetangga kan? Ya, makanya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tetangganya. Kita saling menghormati. Saya enggak lamun sakit, ya tolong tebejulu. Ya, lamun teng milinan masa dengan saya jauh pasti si iya tolong tebejulu tetangga niki. Ya. Ya kita harus sama-sama makanya dulu ketika bertangga juga dalam hadis dijelaskan dibanyakkan kuahnya ada yang tak mau tatongan kan lalu ini semakin oh itu sing kena miskin atong-atongan ndak marah nikah ya ini gengsi itu memang sunnahnya seperti itu saling menghormati itulah mun dewah moya napi-napi jauh tetangga ini dan semal baili itu moya kan. Nah, jadi ini itu lalu boyak ngendeng sesuatu minta tolong besok dia minta tolong dan seterusnya ini hati-hati siapa yang menyepelekan tetangga rugi manfaatnya. Yang keempat siapa kata Rasulullah? Wa man istakhaffa bil aqriba khasiral mawaddah. Siapa yang meremehkan keluarganya maka dia rugi dari kasih sayangnya. Karena kita tidak kasih sayang sama keluarga kan? Di sini bayar tuh sayang. Lamun tong dek sayang dek dengan dini met sayang. Ya. Malam yarham la yurham kata Nabi. Siapa yang tidak menyayang dia tidak disayang. Anak kita kalau kita sayang kita cium-cium sejak kecil besok dia akan sayang kita. Lagu nak mulai kecil melanjak-lanjak. Lain melanjak-lanjak diri gelai ini. Nano kenen. Nah, jadi maksudnya dididik dengan cinta kasih sayang. Malam yarham la yurham. Siapa yang tidak mencintai dia tidak akan dicintai. Siapa yang tidak penyayang, dia tidak akan disayang. Ya sayang, senyum itu kan kasih sayang juga sama orang kan, walaupun hanya sekedar senyum. Jangan remehkan senyum itu besar manfaatnya, timbang nyebang-nyebang diri. Ya, coba pelunggu baca misalkan di dalam kitab ini, ada juga yang bawa niki, lagu ini mungkin baca nih. Nah, dalam kitab Syajaratul Ma'arif, karangan Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam. Ini kitab yang paling disenangi oleh Gus Baha ini. Ya, kitab Syajaratul Ma'arif. Jadi di sini ada dikatakan hal ada perkara remeh di sini. Ya, Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam yang dijuluki Sultanul Ulama, rajanya para ulama mengatakan apa di sini? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan kebaikan itu sekecil apapun. Walaupun hanya sekedar bermuka tersenyum manis kepada kawan, tetangga kita, dan siapapun. Jangan remehkan itu. Ya, bisa jadi itu kita mendapatkan ampunan Allah. Di dalam kitab Syajaratul Ma'arif ini diceritakan, ada seorang pelacur, arak suruh pelacur niki. Dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara dia memberikan minum seekor anjing. Masya Allah, basong sin ben minum. Basong niki. Ya, karena ada rasa sayangnya kan,
memberikan minum itu. Ya, dia mendapatkan ampunan. Angka dendek remehan batu rom, situ yang dosen denar abau nampun dunia lalu. Gawat gati. Ya, selama dosa itu tidak sampai nyawa tidak sampai tenggorokan, insya Allah. Kalau kita minta ampun kepada Allah, benar-benar mendekat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah mengampuni kita. Ini. Pun sebaliknya, wala tahqiranna minasyarri, jangan remehkan kejelekan sekecil apapun. Bisa jadi itu menjadi perantara kita mendapat neraka. Diceritakan dalam hadis, kemudian dalam kitab Niki diceritakan, ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara dia mengikat seekor kucing. Den beng nginem, den beng mangan, sampai mati. Sebab itu dia masuk neraka. Maka hati-hati. Ya, cinta kasih senyum ini juga bagian dari sedekah kan? Ya, jangan remehkan siapa yang meremehkan kaum kerabatnya, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihi apa yang ada di dunia ini, maka kita juga akan dikasihi dengan apa yang ada di langit. Ini remeh dia kan? Remeh. Yang kelima apa kata Rasulullah? Wa man istakhaffa bi ahlihi ay bi zaujiha. Siapa yang meremehkan, menyepelekan zaujih ay bi ahliha, keluarganya, istrinya, khasira tibal ma'isyah, maka dia akan rugi nikmatnya hasil penghasilan. Ni amun remehan senina dijatuh di pan ustaz. Apa-apa kandut ni mai. Bebalungnya kandut lagi tu tepuri si onyah dia kan. Den mai ni ke lagu-lagu nasolah onyah lah timan sambal colet bai. Manis. Apalagi nya bebalung. Misal. Ya. Yeah. Jadi siapa yang menyepelekan istrinya, maka dia tidak akan menikmati nikmatnya hasil penghasilan. Kena anak pindek ini bapak? Kena nggih? Luar biasa pengalaman. Ya, jadi memang apalagi nemu ibu-ibu terus nyekeun cengelor laun ieu ngomeh laun. La ilallah. Angka ieu pun sa napiaran teh. Lamun tiang pelinggih menikikan namun 10 tahun, siwa tahun, sesampun liwat kadang ya enggak lupa tebung ke. Nah kadang-kadang lamun ibu-ibu niki lain lo, wasa 10 tahun namun silun menungkit ya malik. Wuih, wapada loh mbe jaga puter kaset wak kerugut. Malik menungkit lain lo, malik teputer kaset no. Tapi harus sabar niki ke. Jadi harus sabar pada semaman tuh mojok masen tuan tuber. Angka amun tuan iki jang angka jelapan dan sugul ndek dejarin besiak jaring kan amun ara waktu sembayang lalu sembayang imbali bali tuan tau boleh masjid bari ulik teli masjid malik teh tomeh malik pulak ke masjid kan. Yo. Tapi banyak ceritanya orang-orang yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi wali gara-gara sabar sama istrinya. Banyak itu. Banyak itu salah satunya ceritanya Syekh Bahajalban, ada juga diceritakan dalam kitab Niki. Bimbit tipa anu nyonglak-nyonglak ngaji Niki. Iya. Jadi ya. Jadi ada ceritanya, makanya kalau di dalam sebuah riwayat kitab wali itu ada tiga jamaah. Ada orang yang dia tahu dirinya wali dan masyarakat umum mengenal dia wali. Nggih? Okay? Yang kedua, ada orang-orang mengenal dia wali lagu diri di mesa andeng ketahuan diri itu wali. Yang ketiga siapa? Ada orang yang tidak mengenal dia wali di diri di mesa andeng ketahuan diri itu wali masih lagu diri itu ngaku-ngaku wali. Namun wali murid ya pasti belum gue. Wali murid. Nah, ini ada cerita yang orang mengenal dia wali tapi dirinya tidak tahu dirinya wali. Tapi orang masyarakat kenal dia wali. Salah satunya adalah cerita di sini adalah Syekh Abdurrahman Bajalban. Dia memiliki zaujatun sayyatul khuluq, memiliki istri yang perangainya tidak bagus. Ya. Tapi harus saling menghormati nih, nggih. Jadi dia punya istri yang tidak bagus perangainya. Akhirnya saya nganggirang tomeh doa si onyah tuh nih di kitab Niki. Ya, akhirnya pergi kepada sebuah
goa ini, ya. Pergi ke sebuah goa, kemudian khalwat di situ. Selesai khalwat, bertemu dengan dua orang di dalam goa niki. Bedaid kanci dua dengan, tergantian datangan makanan mangkinonya. Ya. Jadi mungkin datang makanan, tiba waktu sholat, ya. Sholatlah dua orang ini. Setelah sholat, kemudian dia bertawasul kepada salah seorang awliya Allah. Kemudian dikirim makanan dari langit. Set, unin. Lu bengak, bajal ban kan? Lailah, datang makanan, unin. Dua orang ini juga dapat makanan itu. Tiba waktu malam, gantian bahajal ban yang akan mendatangkan makanan. Sila, linggih makin waktu untuk makan malam niki, unin. Bingung kan? Berbiak kentang, makin, unin. Akhirnya dia sholat seperti dua orang yang sholat tadi. Dia sholat, selesai sholat, Syekh Bahajalban bertawasul dengan tawasul dua orang yang tadi itu. Ya, saya bertawasul melalui doanya dua orang yang tadi itu. Dikirim dua kali lipat makanan. Masya Allah. Orang yang dua tadi bengak, dia masih bengak. Lailahu ini kan? Ini katanya di sini, jadi dikirim dua makanan di situ. Ya, min ta'am yasfasaluhu biman tawassala faqala la ukhbiru hatta tukhbiruni biman tawassaltuma. Jadi begitu mau berpisah ini teketuan saya bajalban si dua dengan ini. Berbintang berdua ampun dikirim dua kali lipat leman tiang ngone. Lawan dimilih bebarak dengan cerdas masa kan? Nafi katanya Syekh Bajalban di sini. Faqala ya. Jadi bilang fasala faja'a ta'am minas sama aktsar min ta'ami sahibai fasala biman tawassala. Dengan siapa kamu bertawasul tadi katanya? Kemudian dijawab faqala berkata sahabat Jalban la akhbiru hatta tukhbiruni biman tawassaltuma. Ndek kia badak mendamu mendek badak ke saya itu bertawasul sido nek kanjem dua nu. Itu katanya ini. Ya, kemudian faqala dua orang tadi berkata tawassalna bi Abdurrahman Bajal Haban. Saya bertawasul dengan Abdurrahman Bajal Haban. Katanya di sini ya. Kana lahu maqamun indallahi sabri ala suyu khuluqi zaujati. Dia Bajalban ini memiliki maqam yang sangat tinggi di sisi Allah karena sabar sama istrinya yang kuat ngomel katanya. Angka memilih jelap jadi wali semamanya omel. Wati yang jendek. Lamun sa sabar. Mun nempelekan mangke. Masya Allah. Iya. Jadi ini ceritanya di sini. Saking sabarnya Syekh Bahajalban sama istrinya. Jadi ini keruan-keruan akhirnya pergi ke tengah hutan kan berkhalwat jarin. Amun tiang pelinggi berkhalwat ke masjid kan tomeh lalu ke masjid kan. Tulak tomeh lalu ke masjid. Iya. Tapi ada hikmahnya jamaah ndek niki dah tutu-tutuan cerita teh niki. Faraja asy-syekh ila zaujatihi wa akhbaraha bil qisah fatabat min su'i khuluqiha. Tapi kemudian Syekh Bahjalban pun dia menceritakan tentang pengalamannya di dalam gua tadi waktu khulwat niki nggih. Mencerita seninan dan samaran niki sehingga istrinya fatabat min su'i khuluqiha. Dia bertobat dari jeleknya akhlaknya. Tapi itu sabar itu. Nggih? Nah jadi ya amun terbaik leman hadis sabaru le atas nike kan ya jadi jangan meremehkan istri pun sebaliknya jangan juga meremehkan suami karena hak suami sama laki sama istri besar sekali sampai Rasulullah bilang harta istri sedang ada di atas onta lamun ngendeng semamun aruan kan lagi paham doang gena nike aruan. Ya belik kena teh hak teh kan dan seandainya kanggu dengan Nina masih sujud selain Allah yang suruh sujud oleh semama saking belik hak dengan mama lek senina ada yang seadil ngaji niki kena ke lah membarukan sa Nina doang kaya kan makin sa mama niki kan oh baru itu doang tenjak-tenjak lek pengajian no ni nah jadi kan adil jadi ya jadi kan adil jadi. Ya, jadi semua punya hak masing-masing berarti kan saling menghargai antara yang satu dan yang lain. Ini siapa yang meremehkan lima hal maka dia akan mendapatkan
rugi lima hal. Yang paling atas disebut tadi, manistakhaffa bil ulama khasiruddin. Siapa yang meremehkan ulama, maka rugi agamanya. Karena kita berbicara tentang ilmu dari tadi. Lawa kedung tekutip hadis sabarunike. Dan main amun saatas dalam yang kebaik. Ya, jadi ini pentingnya kita mengaji, mencari ilmu, apalagi ilmu agama. Ya, hadir niki wah luar biasa, melinggih luar biasa. Ya, lelah niki lemak, iya jadi saksi le akhirat. Kan lamun umur tiang pelinggim sami niki jaga kontak bu. 6 dasa, pitung dasa wah selesai. Kan iya bahasa Nabi. Umur umati baina sittin wa sab'in. Umur umatku berkisarkan 60-70. Langah lalu. Dah montuh sampai balu puluh siwa puluh je. Ya. Lah montuh nuna sampai karublah ni salam dia dah sedirit naik di tengah rurung. Semaik-maik wah. Ya, umur pitu puluh balu puluh doang sulit kau makan. Berarti kontak umur niki bu. Okay? Nah oleh karena itu alhamdulillah tiang pelunggu sami dapat hadir di majlis taman sorga niki. Arak lah jadi sangun erak. Padilahnya luar biasa. Coba dari hadis-hadis yang tadi coba. Ya. Yeah. Luar biasa. Kalau Rasulullah SAW juga menyuruh kita tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Cina ini adalah iklimun ba'id kata Habib Abdullah Al-Haddad. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, bukan kata tiang. Tempat yang begitu jauh katanya, gambarannya dari Mekah waktu itu ya. Dan sedikit orang yang bisa sampai ke situ, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Kita disuruh mencari ilmu itu sampai ke negeri Cina. Apa kata Habib Abdullah Al-Haddad? Kalau kita baca karangan wiridnya yang sangat masyur, ya ini wirid. Ratibul Haddad. Itu ya, apa katanya? Kalau ke sana saja kita disuruh wajib mencari ilmu sampai sejauh itu, bagaimana kemudian kalau para ulama, para kiai, para ustadz, orang alim ada di sekitar kita? Orang yang tidak perlu biaya tinggi-tinggi untuk sampai ke majelis ilmu tidak lebih wajib untuk mencari ilmu di situ? Allahumma shalli ala Muhammad. Lagu kadang-kadang males. Ya. Pengajiannya sini. Ya, iklimun ba'id. Nah ini perlu untuk tiang pelunggu sami nggih. Ada sabriuk-riuk ngaji. Paham deh, paham. Walaupun wah kaji ini bab satie ini. Ya diri ini. Bukan masalah ya diri, baik padilah. Ya. Kecuali ngaji runut memang dari awal sampai padilahnya diambil. Padilah kita mencari ilmu. Kecuali pelunggu sudah bisa aja, lain sok cerita. Berarti pelunggu halim. Amto halimnya perintah ngaji kan. Lagu semenuju walaupun talim itu saling dengar, saling istifadah, mau itu masih padilah. Ya. Makanya Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin juz 1. Di situ ada beliau tulis di awal-awal kitab beliau itu ya. Beliau membagi orang itu menjadi 4 bagian. Saya 4 niki jemaah. Sa pertama saya rajulun yadri wa yadri annahu yadri fa innahu alimun fattabi'u. Ada orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Fa innahu alimun, ini orang alim. Ikuti dia. Anda tidak mungkin tersesat. Arak dengan tahu, dia ketahuan, lamun diri itu ketahuan. Ya, ikuti dia. Anda tidak akan tersesat. Makanya guru-guru kita menyuruh kita untuk mengikuti orang alim. Nabi firman Allah, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kita tidak tahu. Angka lihat yang pelunggu sami dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah, kita dianjurkan bermazhab. Kembit suruh bermazhab, saya ngandai tahun. Bermbin tak dipahami Al-Quran, bermbin tak dipahami hadis, pelunggu enggak punya ilmu. Seperti yang tiang sebutkan baru, syarat-syarat nahu sorob dan seterusnya nih. Maka harus ikut ulama. Dendin ilmu agama niki jamaah, niki doang ya terbangun, ngecor niki pire campuran semen kancing geres sila. Hah? Baun dek campur sesak kancing sekeraru? Baun? Lue lalu, ngara aturan berarti? Nuar, niki bab campur menyampur semen doang ngara aturan deh. Atau bab tepiak tiga po orang niki?
30. Nah, padeun berarti tuh Mataram 30 aran mah teh 3,30. 30. Ara cari depia kan? Ya, pasti ada ilmunya. Iya, putiangon yang begetuan biasa rian tebeng barang masak atau barang kata. Masak selesai, milu ulama kan selesai. Masa tak bingir-bingir ni ayat di mutasyabihat apa muhkamat mbituan turun pada kasusai. Ini ayat di kot. Iya apa zoni ini? La ilaha illallah. Pilu pengaji sana ke bu? Ya? Ikut ulama. Yang kedua siapa? Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Nanu Malik. Arak dengan tahu, lagu dengan ketahuan diri itu tahu. Fa innahu naimun, kata Imam Al-Ghazali. Orang ini lagi tertidur. Fa iqazu, maka bangunkan dia. Karena bahaya bagi orang yang tahu kalau dia tidak memberitahu atau dia tidak beramal dengan ketahuannya. Dia tahu, nagu ne mele apa-apa suruh ne mele. Suruh ngajan dek, menon dek, anon dek lain. Selaput nan dek mele niki. Apalagi tidak mengamalkan ilmunya kan? Padahal dia tahu tapi tidak diamalkan. Apa katanya? Syekh Ibnu Ruslan di dalam Matan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya. Oh, bukan. Apa? Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya kelak di hari kiamat dia akan disiksa sebelum penyembah berhala disiksa. Lagu din apa niki kenen bu? Lamun pelunggu baca kitab Zubat nike yun itu surah hal nike. Coba pelunggu buka sarah tafsir Jalalain. Tafsirnya apa? Tafsir As-Sawi. Nabi bahasin di dalam sarah tafsir Jalalain. Di dalam tafsir As-Sawi itu dikatakan apa? Maksudnya disiksa sebelum penyembah berhala itu maksudnya adalah diarahkan kepada orang alim dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ndik nu itu salim-alim ni aduh padak nu kena. Harus to konfirmasi sekek kitab niki kan kitab salain. Amun sanmu sembah Allah nu. Ndik napi nike kena. Itu ada di dalam tafsir Sawi itu, pernah kalau tidak khilaf pernah yang baca itu. Coba dicek lagi nanti. Ya, di dalam tafsir Sawi. Ketika di situ menjelaskan tentang syair itu. Adapun kalau itu terjadi pada orang-orang alim dari golongan muslim, maka azabnya besar dan pedih. Ya kena. Ndik napa ya siksa seniman penyembah berhala ni ke? Nggih, lakukan girang dengah mereniki uni kan? Kemudian saking penasaran Ustaz Muzakir, segera meraniki ni, coba pelacak kitab-kitab ni kita. Ya dong kendaitan ternyata di dalam tafsir Sawi, sarah dari kitab tafsir Jalalain. Yani karangan Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Jalalain naran. Harus ngaji tafsir Jalalain ni kita Ustaz Muzakir, Ustaz Jumaini, dong guru salai lain kan, dong guru Asrarul Haq dan yang lain. Namun jalan lain aja, wallahu alam. Dedet kadu tafsir jalan lain aja. Jalan lain. Ya, makanya ngajinya harus bersanad. Di guru desai, guru desai, guru desai, guru desai, sampai dia nyambung ke atas. Ini laun ngaji ni nara pada guru de kan? Ngoneng dia ni sa Google, laun ngopi-ngopi beriuk tokol, saling cerita, saling pengaji, guru ngoneng-ngoneng dekat tahun saya jaga jari guru, saya jaga jari murid. Pokon sa kuatan ngaraos, yo jadi guru ndak terus. Ara masih mara model mara niki, onyak-onyak kenan. Pokon logis, logika padahal lain. Dengan sewaktu wah dekat tahun mondok ngonek sa jok tutu lain kan, mendein sadu. Nah niki aneh-aneh doang sih para jahil. Okay? Nah niki jamaah sekalian rahimakumullah. Okay? Yang kedua, yang ketiga siapa? Rajulun la yadri. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Sehingga dia mau mencari tahu. Fa'alimu wa arsyiduhu, maka ajari dia dan tunjuk ke dia. Pada merata yang belum sami niki. Itu ketawa terdiri, dia tahu yang pun berajah.
Itu kan bagus niki. Ini. Sak bahaya ndak baik jadi golongan sak keempat. Saya sak empat niki. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu. Kalau dirinya tidak tahu, berarti ini sok tahu ini. Apa pun dan lawan ngeros tahun doang. Ngeros agama paling tuun. Ngeros anu ekonomi waktu tahun ieu dan ada bunuber. Lailah. Aneh ke. Ya ini yang keempat ini. Fahzaru katanya hati-hati dengan golongan yang keempat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Cukup niki? Ampunin. Sampai azan ini masyaallah. Ya, jadi ya. Jadi syukur alhamdulillah pelunggu sami niki sudah bisa hadir marani niki besila. Tiang masalik Mataram syukur mau silaturahim. Nggih? Okay? Ayo walaupun ya. Ngonet. Nggih, okay. Ngonet pesan lagu kabar lah tumben sama hadir niki lagu alhamdulillah syukur hidup dia lemat hadir malik. Amun ada waktu sempat kan? Pokok sehat niki wah dia mendek kan jeplingih mendek ngaji wah seneng sebenar. Ya. Nggih. Okay. Nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi niki apa namanya? Saaran teng ngaji niki memang minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak kita lahir sampai kita meninggal. Kita niat sudah. Teniatan, nggih? Okay? Niatan. Pegawian salat niki. Timan pegawian sholah masih ternyataan jamaah. Okay? Timan cara ngaji, bismillah. Nawaitu saya niat untuk mengaji, untuk mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan. Nah, niki. Denit niat saling lain. Harus dibaca misalnya dalam kitab bidayah. Sekik dua, wah ini ketelun kita kalau tiang buka. Wah telu jadi genap jadi niki Ustaz. Nah, jadi lah. Baru Syajaratul Ma'arif, kedua kitab Fawaidul Mukhtaroh, ketelun kitab Bidayatul Hidayah. Ini nyongklak-nyongklak niki. Ada dengan dia. Jadi ada kemudian niat-niat kita juga di situ kita mengaji. Jadi niat niki adalah betul-betul adalah untuk mencari ridha Allah, jangan karena yang lain. Ya, adik satu kita si dengar nunin ya ada di sini di bidayah laun ngaji di ustaz niki. Nggih? Okay? Ya, adik sak pernah pengikut tu ni kan, adik sak kemudian bisa berbangga-bangga, itu bidayah tau niki. Jadi nanti ada adab-adab bagaimana kita kemudian kita mengaji, tu nggih? Nggih? Napi salon demau le majlis niki amalkan juga, niki. Walaupun sekedik lagu tamalan, adik sendik tamu laun manis dada ilman, walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dia tidak tambah dekat kepada Allah tapi dia tambah jauh. Ilmu sekedik amalan. Adik saya jadi ahli ilmu, ketahuan sekali amalan sekali. Ya, ahli ilmu sudah itu. Nggih? Okay? Jadi kita betul-betul karena Allah. Nggih? Okay? Apalagi ngaji agama niki. Pokoknya dari kita dari awal sampai akhir sudah kita istiqomahkan sehingga ya belik lalu pahala dengan ngaji sangat besar fadilahnya. Om baru niki kan riwayat 1000 rakaat, ada riwayat 100 rakaat kan. Andin pelinggih sembahyang 100 rakaat mampu nabinde. Oh andin mampu sila sembahyang mutlak 1000 rakaat 100 rakaat. Oh andin 100 Rawih doang nganteh tu imam mula dolin tu dengan anjang. Iya kan? Nganteh dulu. Ya, ampuk mau kadang-kadang, nendah kadang-kadang. Mau rawih jagawe teh. Nggih? Amun ba'diyah isa teh janji. Aye ruan niki ndara ilmu, maka beramallah dengan ilmu. Padahal lebih utama ba'diyah isya itu daripada terawih. Ngaji fikih tahun niki. Nggih? Okay? Lebih utama itu menimak assalamualaikum, assalamualaikum mun imam. Andor ternie. Bar demingan terawih nganjam.
dong lebih utaman baik sa dua rekaat niki kanci sa 20 niki beramallah dengan ilmu. Al ilmu qabla al amal. Ngaji dulu situ beramal. Ya memang kaidahnya bahwa setiap sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu adalah tetap lebih utama daripada sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Bekenan Idul Fitri, Idul Adha dan seterusnya. Ini kan dianjurkan berjamaah kan? Kecuali sholat sunnah rawatib. Lamun rawatib ya tetap lebih utama daripada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Rumus niki. Lakukan ilmu. Iya, ilmu. Jadi kita berilmu baru kemudian beramal. Ya penting teng ngaji, pelungguh dilema ngaji di dalam kajian fikih. Sekali waktu ngaji tasawuf berarti pelungguh ngaji kitab Ihya, kitab Bidayatul Hidayah dan seterusnya niki kan. Sekali waktu ngaji kitab sejarah dan seterusnya secara umum lah. Nggih. Okay? Nah niki jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang banyak manfaat barokah, diberikan rizki yang banyak manfaat barokah. Ya, mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh soleha. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat al mustaqim. Shalawat al ladzi. Ada dialog niki? Dinara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal 'azimi sulthanik. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamatil matani wal Qur'anil 'azim an taftah lana bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana ya maulana bimu'amalatika li ahlil khair. وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا وأهلنا من كل فتنة ومحنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومعطي كل سائل يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا غنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة